Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga kita insya Allah akan dipertemukan dengan bulan yang penuh rahmat dan berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga dan para sahabat beliau serta semua pengikut ajaran-ajaran beliau. Karena lantaran beliaulah kita bisa mendapat petunjuk melalui ajaran-ajaran Islam, dan demikian kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Pemirsa Labek TV yang dirahmati Allah, pada bulan Rajab kita senantiasa mengingat kembali peristiwa yang sangat besar, di mana peristiwa Isra Mi'raj itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah salat 5 waktu yang awal mulanya 50 waktu dalam sehari semalam. Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang penuh berkah di sekelilingnya. Hal tersebut sudah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Pemirsa Labek TV yang dirahmati Allah, setelah kita perhatikan sejenak tentang ayat tersebut, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa apa yang telah Allah firmankan tersebut telah terbukti seperti yang kita saksikan pada zaman sekarang, yakni di sekeliling Masjidil Haram benar-benar diberkati dengan rezeki yang sangat melimpah serta kewibawaan yang luar biasa, sehingga setiap tahun berduyun-duyun orang untuk menunaikan ibadah haji. Adapun yang dimaksud dengan Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat yang sangat tinggi yang tidak mampu manusia manapun, sekaligus menggunakan alat-alat canggih dalam kemajuan yang serba canggih ini. Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Labek TV yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini berlangsung pada diri junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperkuat keimanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun kita semua umat Islam akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah Isra Mi'raj ini adalah menanamkan kekuatan batin beliau
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas cobaan atau musibah yang menimpa beliau sepeninggalan paman, kakek, serta istri tercintanya. Allah juga memberi ujian terhadap segenap umat Islam, baik di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang. Dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut, maka akan nampak bagi siapa yang beriman secara murni, maka akan lebih tebal keimanannya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Karena peristiwa sebesar bagaimanapun tidak akan kesulitan apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang imannya tipis, maka akan berubah menjadi murtad karena tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.